Kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia ini, menyimpan berbagai keunikan dan daya tariknya. Selain meliputi Pulau Batam, wilayahnya ini juga mencakup pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Rempang, Pulau Galang, dan beberapa pulau-pulau yang ada di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan perbatasan Singapura-Malaysia. Selain itu, Kota Batam juga dikenal dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, dan kota ini juga menjadi salah satu kota maju yang ada di Indonesia. Namun kota ini juga menyimpan fakta-fakta sisi gelapnya yang mungkin jarang kita ketahui, salah satunya adalah kota ini punya kampung bule yang sudah sangat terkenal di sini. Berikut ini saya akan merangkum dari berbagai sumber, tentang fakta-fakta Kota Batam. Dihuni manusia, sejak tahun 231 Masehi. Pulau Batam merupakan salah satu pulau tua jika dilihat dari mulanya dihuni oleh manusia. Kalau kita lihat sejarah Pulau Batam, kota ini pertama kali dihuni oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau Batam ini juga pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam mengusir penjajah, yaitu Portugis. Sementara catatan tertulis yang menyebutkan kata Batam adalah Traktat London 1824. Traktat London ini merupakan perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824. Adapun argumentasi yang menyebut bahwasanya Batam sudah dihuni manusia sejak tahun 231 Masehi, berdasarkan catatan para pelayar-pelayar Cina yang datang ke Batam pada 231 Masehi. Tempat tujuan para pencari kerja. Kota ini disebut juga kota industri, karena memang pabrik-pabrik banyak ditemukan di sini. Maka dari itu, Kota Batam dapat julukan sebagai kota industri, dikarenakan kota ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa ditemukan di sini. Namun, karena itu kalau Kota Batam sebagai tujuan tempat orang-orang seluruh wilayah yang ada di Indonesia berbondong-bondong merantau untuk bekerja di Batam. Banyaknya para pekerja yang datang ke Batam, hal itu membuat beragamnya orang atau suku yang ada di Batam. Mulai dari orang Flores, orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Betawi, dan lain-lain. Adapun juga alasan lain mengapa beragam suku daerah di Indonesia bisa ditemukan di Batam karena adanya urbanisasi. Dekat dengan dua negara sekaligus. Kota Batam berdekatan dengan dua negara tetangga sekaligus, yaitu Singapura dan Malaysia. Bahkan saking dekatnya, negara Singapura bisa dilihat dari jauh melalui pantai yang ada di Kota Batam. Melalui perjalanan laut, negara Singapura hanya menempuh waktu 45 menit saja, sedangkan jika kita mau ke negara Malaysia hanya menghabiskan waktu 2 jam perjalanan saja. Selain itu, harga tiket yang dikeluarkan juga cukup terjangkau, sehingga tidak jarang orang Batam yang ingin merefreshing diri akan pergi ke Singapura dan Malaysia sebagai pelepas penat. Berlaku juga untuk orang Singapura dan Malaysia yang terkadang datang ke Kota Batam untuk membeli barang-barang yang murah karena faktor mata uang yang berbeda. Kampung Bule di Nagoya, Batam. Nagoya tak cuma ada di negara maju seperti Jepang. Di Jepang, Nagoya merupakan kota terbesar keempat dalam jumlah penduduknya yang terletak di pesisir Samudra Pasifik wilayah Chabu, bagian tengah Pulau Honshu. Namun nama Nagoya juga familiar di kota industri Batam, Kepulauan Riau ini. Sama seperti Jodo, Batam Center maupun Bengkong, Nagoya adalah salah satu distrik terpadat yang jadi jantungnya Kota Batam. Warga Batam tentu tak asing dengan kawasan Nagoya ini, yang disebut-sebut sebagai kehidupan malam Kota Batam. Hotel, resto, mall pub ada di sana yang membuat tak heran turis lokal dan mancanegara gemar mendatanginya. Menyempil di salah satu sudut wilayah Nagoya, di sana terdapat Kampung Bule, yang terkenal dengan wisata malamnya. Kampung Bule adalah tempat yang pas untuk mencari sensasi kehidupan malam. Dilansir dari berbagai sumber, wilayah ini ditopang dari bisnis bar, panti pijat, klub dan hotel.
Menurut cerita orang-orang lama di Batam, penamaan Kampung Bule terjadi karena ramainya turis asing yang kerap datang melepas penat usai bekerja di sejumlah perusahaan di Batam. Kehidupan di Kampung Bule ini dimulai ketika sang surya mulai meredup. Lampu berwarna-warni mulai menggantikan posisi matahari yang menyiram cahaya di kawasan ini. Suasana semakin ramai ketika malam semakin larut. Satu persatu aneka jenis kendaraan memasuki kawasan ini. Tempat parkir padat, tak ada tempat lagi saat malam semakin tua. Banyak lelaki berjalan kaki berlalu-lalang memilih tempat hiburan yang memenuhi sepanjang jalan. Di pintu-pintu bar dan pub, menanti gadis-gadis berpakaian menornya, mereka mengenakan rok super mini nyaris menyemburkan celana dalam yang dipadu dengan tank top yang memperlihatkan pusar. Mereka menyapa pengunjung dengan sapaan-sapaan manjanan dan menggoda. Tetapi jangan salah, jika Anda warga lokal berkulit coklat maka jangan banyak berharap akan mendapat lirikan mata dari wanita-wanita di sini. Mereka hanya tertarik menyapa pria-pria asing dengan kemampuan bahasa Inggris yang seadanya, apalagi pria yang berkulit putih kemerah-merahan dan berambut pirang, mereka akan memperlakukannya akan sangat istimewa. Cocok dengan namanya, Kampung Bule, perempuan di sini memang memanjakan bule-bule yang berkunjung di sini. Pelabuhan terbanyak di Indonesia. Batam menjadi rumah bagi banyak fasilitas pelabuhan internasional di Indonesia. Dengan luas wilayah yang hanya 3.990 km%, keberadaannya yang strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional membuatnya memiliki sejumlah pelabuhan terbanyak di negara ini. Beberapa di antaranya adalah Pelabuhan Feri Internasional Sekupang, Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Pelabuhan Feri Internasional Nongsapura, Terminal Feri Internasional Harbor Bay, dan Terminal Feri Internasional Waterfront. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses ke domestik maupun internasional. Masih banyak penjual makanan dengan harga murah di pusat kota Batam. Menariknya, kamu bisa menemukan banyak penjual otak-otak di sana. Adapun orang Batam suka sekali dengan makanan seafood, sebab banyak tempat makan seafood dengan harga terjangkau. Warga Batam jarang melakukan demo atau kerusuhan, karena toleransinya tinggi, serta lebih fokus pada hal-hal penting. Uniknya lagi, angkutan umum atau angkot di Batam lebih besar dan bagus. Namun, beberapa masih tetap ada yang ugal-ugalan. Selain itu, tempat rekreasi favorit warga Batam adalah mall, karena jumlah mall di Batam sangatlah banyak. Namun, adapun rekreasi orang Batam selain ke mall, mereka akan pergi ke pantai, karena kota Batam wilayahnya dikelilingi lautan. Ada juga yang berlibur ke Singapura, atau ke Malaysia. Orang Batam tidak perlu memakai paspor atau visa bila mereka mau berkunjung ke sana. Mereka hanya menunjukkan KTP, yang terpenting mereka memiliki KTP Batam. Nah, itulah tadi, beberapa fakta menarik dan unik yang bisa kita jumpai di kota Batam. Semoga video ini bisa menjadi bertambahnya wawasan kamu walaupun kamu tidak pergi ke Batam. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, terima kasih.